Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'u. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu tokoh fisika bernama Michael Hart, berkebangsaan Amerika, pernah menuliskan sebuah buku tentang 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan pada urutan pertama, dituliskanlah nama sosok yang begitu mulia dengan akhlaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad telah sukses mendakwahkan Islam dengan penuh cinta dan kasih, sehingga orang-orang memeluk Islam tanpa adanya paksaan. Di balik kesuksesan beliau, tentunya tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah istri yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lebih kurang 15 abad yang lalu, jauh sebelum menerima wahyu, Muhammad bin Abdullah ditemani oleh salah satu pamannya, Abu Talib, pernah mendatangi seorang janda yang kaya raya, terkenal mulia, bergelarkan Tahirah, untuk mengadakan kerjasama perdagangan. Singkat cerita, berangkatlah Muhammad bin Abdullah ke negeri Syam untuk mengadakan perdagangan, ditemani oleh salah satu pembantunya Khadijah bernama Maisarah. Maisarah memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah. Ketika itu, betapa takjubnya Maisarah melihat tingkah laku Muhammad bin Abdullah. Sehingga saat pulang ke Mekah, Maisarah menceritakan semuanya kepada majikannya Khadijah. Sehingga saat itu Khadijah begitu mengagumi sosok Muhammad bin Abdullah, sehingga Khadijah pun yakin untuk menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai suami yang mendampinginya. Saat itu Khadijah tidak hanya seorang janda yang kaya raya, tapi Khadijah juga merupakan wanita yang cerdas. Khadijah menceritakan keinginannya itu kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Nufaisah binti Munyah. Nufaisah binti Munyah pergi mendatangi Muhammad bin Abdullah dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau itu pria yang terkenal luhur, yang terkenal baik dengan akhlakmu. Dan engkau pun telah dewasa. Tapi mengapa engkau belum menikah?" Kemudian dijawab oleh Nabi, "Wahai Nufaisah, bukannya aku tidak mau menikah, tapi aku belum mampu untuk menikah." Mendengar itu, Nufaisah pun memberikan tawaran, "Wahai Muhammad, bagaimana wanita yang engkau nikahi itu adalah wanita mulia, wanita yang kaya raya, wanita yang berasal dari nasab yang mulia sama sepertimu." Mendengar itu, Nabi pun merasa heran, "Siapa orang yang mau menikah denganku, wanita yang kau maksudkan itu?" Kemudian Nufaisah pun berkata, "Dialah Khadijah." Mendengar itu Nabi pun berkata, "Maukah Khadijah menikah denganku? Khadijah merupakan orang yang kaya raya, berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan aku hanyalah pemuda biasa." Berkatalah lagi Nufaisah, "Wahai Muhammad, kalau hal itu aku yang akan mengaturnya." Sehingga pulanglah Nufaisah kepada Khadijah dan menyampaikan kabar gembira itu. Khadijah pun menyampaikan kepada paman-pamannya. Muhammad bin Abdullah pun juga menyampaikan kepada pamannya. Sehingga dalam suatu momen diadakanlah pertemuan antara keluarganya Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Saat itu Nabi Muhammad ditemani oleh kedua pamannya, yaitu Hamzah dan Abu Talib. Dan dari pihak Khadijah disambut oleh paman Khadijah yang bernama
yang bernama Amr bin As'ad. Sehingga singkat cerita, dilamarlah Khadijah untuk menjadi istrinya Nabi dan diadakanlah ikatan suci, yaitu pernikahan, yang menurut sebagian riwayat pernikahan itu maharnya berupa 20 ekor unta. Ada juga yang menyebutkan mas kawinnya berupa 400 dirham emas. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah telah tergambar pada rumah tangga Nabi dengan Khadijah selama menjalin hidup bersama selama 15 tahun. Pernah keromantisan demi keromantisan terjadi antara Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Saat itu Nabi Muhammad sering pergi ke Gua Hira untuk bertahanus. Khadijah pun sebagai istri yang baik menyiapkan bekal, menyiapkan roti, menyiapkan makanan dan pakaian untuk suaminya tercinta. Sehingga saat Nabi berada di Gua Hira, turunlah wahyu pertama, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbuka al-akramu alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan di dalam riwayat yang dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, pernah suatu ketika Nabi pulang dari Gua Hira, ada suara yang memanggil beliau, "Muhammad, Muhammad." Beliau pun melihat ke kanan, beliau pun melihat ke kiri, tidak ada sosok itu. Kemudian saat beliau membalikkan badannya dan melihat ke atas, dilihat betapa terkejutnya beliau melihat salah satu sosok yang rambutnya panjang, berjubah putih, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Nabi pun tersungkur, Nabi pun pulang ke rumah menemui istrinya. Dan saat sampai di rumah, dibukakanlah pintu oleh Khadijah. Dan seketika melihat wajah Khadijah, Nabi pun hilang setengah dari kekhawatirannya. Tidak hanya itu, Khadijah sebagai istri yang begitu perhatian kepada Nabi, membawa Nabi ke kamar dan menyelimutinya sambil berucap, "Wahai suamiku, engkau itu orang yang baik, engkau itu suka menolong orang, tidak ada yang mau menyakitimu. Wahai suamiku, aku akan selalu bersamamu ketika suka dan duka." Mendengar itu, hilanglah semua ketakutan Nabi saat itu. Begitu luar biasa kisah cinta Rasulullah dan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Ketika itu Khadijah telah wafat, yaitu pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Saat itu Nabi merasakan sedih, Nabi merasakan orang-orang yang selama ini mendukungnya satu persatu pergi meninggalkannya untuk selamanya. Meskipun raga Khadijah telah meninggal, tapi cinta Khadijah selalu bersemayam di hatinya Nabi. Sehingga terbukti saat Khadijah telah meninggal, saat Nabi telah berada di Madinah, telah hijrah ke Madinah, Nabi pun sering memuliakan teman-teman Khadijah. Nabi pun sering mengirimkan hadiah-hadiah kepada istri Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. Sehingga ada yang bertanya, "Wahai Nabi, mengapa engkau melakukan itu?" Sehingga dijawablah oleh Nabi, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku telah dianugerahi cintanya Khadijah. Sehingga membuat Aisyah yang ketika itu menyaksikan kejadian itu pun cemburu, dan Aisyah pun berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau masih saja memikirkan wanita tua itu, sedangkan engkau telah dianugerahi wanita muda yang cantik dan pintar, yaitu aku?" Kemudian mendengar itu, terlihatlah wajah Nabi yang saat itu menahan amarah dan berkata, "Demi Allah, tidak ada satupun yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Khadijah adalah wanita yang membelaku saat orang-orang lain menjauhiku. Khadijah adalah orang yang selalu menemaniku saat orang-orang lain menjauhiku. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah." Begitulah luar biasanya kisah cinta orang yang begitu mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid. Sehingga kalau dikatakan keluarga yang ideal adalah keluarga seperti Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah binti Khuwailid.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, dari keluarga tersebut. Lebih kurangnya mohon maaf, begitu romantisnya cinta ini tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.